teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel ini. Bersama saya, Ruby Arman. Seperti biasa, kita bahas tentang properti. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk datang di lokasi properti yang berada di Cimone, Tangerang, Kecamatan Karawaci, yaitu Victoria Square. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Arman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah, bersama saya sudah hadir Bapak Marin Notan ya. Bapak Marin Notan sebagai GM dari Victoria Square dan juga ada Ibu Desi, Marketing Manager dari Victoria Square. Oke, nah apa kabar Pak Marino? Luar biasa. Luar biasa. Pak Marino, kalau bicara soal Victoria Square, nah lokasi ini di mana sih Pak? Lokasi Victoria Square atau tower kita adalah The Valencia ya Pak ya. Mm-hmm. Itu di lokasi sangat strategis. Mm-hmm. Di mana kita ada di Jalan Provinsi Cimone. Tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Oke. Okay. Nah kalau bicara lokasi di sangat strategis berarti aksesnya juga mudah dong Pak? Nah itu betul Pak Ruby. Kalau akses misalnya kita dari Jakarta ya Pak ya. Itu kita bisa melewati tol Tangerang Kebon Nanas, terus kemudian tol Karawaci, kemudian ada lagi tol Bitung. Tol Bitung. Ya, okay. Jadi ada tiga akses tol yang bisa menuju ke lokasi kita. Oke, okay. Selain akses tol Pak? Nah, selain akses tol bisa juga akses yang lainnya, akses jalan biasa. Bisa juga oleh kendaraan umum. Kendaraan umum. Jadi kita bisa 24 jam, 24 non-stop. Bisa juga kita ke jalur kereta, sangat dekat Pak, itu bisa kurang lebih 10 menit sudah sampai. Terus kalau kendaraan umum itu 24 jam, itu lalu lalang di tempat kita. Dan kemudian bisa juga kita feeder busway, juga bisa. Feeder busway, ya, oke. Okay. Betul. Jadi ini termasuk di dalam jalan provinsi Pak ya? Jalan provinsi. Yeah. Jadi bukan jalan apa, dalam arti kata adalah akses yang di dalam lingkungan, tapi ini jalan provinsi khusus. Oke, okay, berarti sehingga perputaran ekonomi itu sangat kencang bagus di sini. Ya, sini ya. Oke. Okay. Nah, kalau berarti di lokasi yang bagus, aksesnya juga bagus, pasti fasilitas sekelilingnya juga banyak nih, Pak. Kalau fasilitas sekolah misalnya Pak Ruby itu sangat dekat dengan kami. Misalnya fasilitas pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi baik nasional maupun internasional itu dekat dengan kita. Jadi kalau bagi siapa penghuni di sini itu sangat dekat. Dalam hitungan menit sudah bisa dicapai. Sekolah ada, mungkin kalau mau ke mall juga ada Pak. Nah, ini penting Pak. Biasanya kan kita juga sumpek ya Pak ya. Kita mau ke mall. Mall tinggal kita pilih Pak. Yang middle, yang medium, maupun yang besar semua ada dekat sini. Semuanya ada ya? Jadi surrounding dalam hitungan menit. Misalnya kita mau belanja untuk kebutuhan biasa aja, kita juga ada shopping arcade kita. Shopping tapi arcade. Kalau kita mau keluar, kita dekat sini misalnya ada Tip Top, terus kemudian kita apakah mau ke hypermart atau dan sebagainya, itu sangat dekat dengan kita. Oke, okay. Itu kan bicara soal kebutuhan. Kalau misalnya pendidikan Pak? Nah, bagi penghuni sini yang anaknya misalnya TK, SD, SMP, SMU, sampai perguruan tinggi, mereka tinggal pilih. Misalnya perguruan tinggi, katakan mereka mau ke UPH bisa, ke surrounding, ke daerah Serpong bisa, tinggal pilih Pak. Sekeliling semua ya? Sekeliling, semua jadi ya, kita dekat, ya? Tidak jauh Pak. Wow. Begitu juga dengan SMU maupun SMP sampai ke kindergarten-nya. Semua ya Pak, pokoknya dari kecil sampai dewasa ada semua. Ada. Oke, kalau bicara fasilitas yang ada di dalam Victoria Square sendiri Pak? Kami lebih mengasung ke natural. Jadi alami aja. Contoh masih misalnya kita ada fasilitas untuk shopping arcade-nya. Yang dimana kita juga bekerja sama dengan UKM sini menghadirkan makanan yang sehat tapi dengan harga juga terjangkau. Oh, di dalam lingkungan kita. Okay. Nah, itu ada, terus kemudian ada Alfamart dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau bicara untuk misalnya kita juga ada jogging track Pak, yang di sini sangat natural Pak, okay. Sangat alami. Jadi ada beberapa spot yang kita bisa pakai untuk jogging track kita. Terus kemudian untuk kolam renang kita juga sangat
okay, ya. Children playground-nya juga ada. Jadi untuk anak-anak bisa bermain, bersuka cita, bisa bahagia. Bisa. Jadi hidup yang lebih bernilai, Pak. Karena lingkungan sini sebenarnya adalah yang saya bilang tidak dimiliki oleh banyak yang menghadirkan hunian. Karena di sini boleh bilang hunian sehat, Pak. Hunian sehat? Iya. Kenapa dimana, hunian sehat? Kita lingkungannya masih ijo-ijo, Pak. Jadi kalau mau lihat daun muda di sini banyak, Pak. Daun muda ini taman. Iya, taman yang hijau-hijau. Kita bisa lihat pucuknya gitu loh, Pak. Iya, iya, iya. Dan saya lihat juga ini ada angsanya nih, Pak. Betul. Angsa itu. Mungkin gimana ceritanya kok bisa jadi ada angsa, Pak? Nah, inilah dasarnya bagian taman kita ya, Pak. Menghadirkan angsa itu sebenarnya juga ada artinya. Apa artinya? Angsa ini kan membawa putih, artinya adalah suci. Putih, suci. Bersih, lingkungan yang nyaman. Yes. Jadi kita bisa menghirup udara yang bagus. Angsa juga sebenarnya bisa mengusir ular, Pak. Usir ular. Jadi ular, kotoran angsa itu tidak disukai oleh ular. Nah, jadi kita harap yang tinggal di sini, yang lagi jogging dan sebagainya, itu aman, nyaman. Dijagain angsa. Betul, dijagain angsa. Nanti Pak Robi boleh kenalan sama angsa kita. Dia bisa menyapa langsung, bisa, Pak. Bisa menyapa. Nah, ada 7 ekor. Iya. Itu ada namanya nggak, Pak? Ada. Oke, Pak Marino. Ini luar biasa ya, kita kalau bicara tentang Victoria Square. Pak, kalau boleh di-sharing, apa sih yang menjadi konsep dari project dari Victoria Square ini, Pak? Konsep Victoria Square ini kita menghadirkan hunian yang nyaman, aman, lingkungan yang bersih, yang dimana bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dengan menghadirkan harga yang sangat fleksibel. Boleh bilang bersahabat. Bersahabat ya, jadi. Itulah kita memiliki konsep yang dimana daripada orang kos, daripada orang sewa terus, ya Pak ya, lebih baik memiliki lebih hunian. Baik punya hunian, punya properti. Boleh bilang, ya berbagi kebaikan juga untuk betul. Kebaikan bersama. Iya, iya. Harus punya properti di lokasi yang strategis, aksesnya bagus, fasilitasnya tadi back to nature juga, Pak ya. Yes. Dan tepat banget berarti, Pak, di kondisi pandemi ini dengan tinggal di Victoria Square, makin mantap ya, Pak ya. Betul. Jadi kalau orang tinggal di sini, sekarang kan orang bilang work from home ya, Pak. Ya. Nah, kerja di rumah. Nah, di sini kita juga bisa desain, misalnya seperti Pak Ruby, bisa desain kamarnya untuk kerja. Malamnya kita bisa untuk tinggal, untuk istirahat dan sebagainya. Jadi bisa kita atur. Terus kemudian kalau mau ketemu orang kan tidak harus selalu tatap muka ya, Pak ya. Nah, kita bisa by Zoom dan sebagainya dan sebagainya. Itu sangat fleksibel. Nah, kita juga mau ngobrol-ngobrol sama Bu Desi. Kalau Bu Desi, fasilitas apa sih yang Bu Desi, menurut Bu Desi mantap nih, khususnya di Victoria Square? Kalau saya masih terbilang milenial ya, Pak ya. Oh, milenial. Kita udah senior ya. ABG, Pak. Oh, ABG. Angkatan baru gocok saya. Jadi kaget. Oke deh, silakan Desi. Saya kan kebetulan kerja di Victoria juga kan. Yes. Merasa tinggal di sini, kantor di sini, merasa kayak deket tempat tinggal, turun langsung kerja. Kalau misal bete atau kita mau refreshing, bisa nongkrong di kafe titik 78. Kita bisa sambil kerja, bisa sambil sama teman-teman gitu. Mau ketemuan nggak perlu jauh-jauh, kita tinggal kontak ketemuan yuk di titik 78. Oke. Kan deket juga, jadi kita nggak perlu jauh-jauh harus naik-naik transport umum atau keluar lah ya dari tempat tinggal. Terus kalau mau apa berenang atau refresh tinggal turun aja. Memang sih daripada tinggal di rumah ya lebih enak tinggal di apartemen. Jadi mau apapun tinggal turun lebih enak gitu. Fasilitas apa yang menurut lebih, saya senang kolam renangnya kali. Kolam renangnya, kenapa suka kolam renangnya? Apa yang membedakan dengan kolam-kolam renang lainnya sih? Kayak tadi Pak Mirna bilang suasana hijau-hijaunya dapat sih, sejuk-sejuknya, apalagi kalau kita pagi berenang turun tuh bener-bener nikmat banget. Oke. Pak Ruby mungkin bisa merasakan berenang pagi-pagi di sini. Iya. Berasa kayak lagi di puncak sana kayaknya. Mantap banget. Kalau mungkin olahraga, mungkin gym atau apa, ada juga nggak sih? Ada. Kita kalau gym di sini ada jogging track. Bahkan sebelum biasa sebelum berenang saya
ini dulu, jogging track dulu, nyari keringet dulu. Dapat keringet ya, dapat keringet ya. Setelah capek baru kita renang. Oke. Okay. Kan kalau kita tinggal di rumah belum tentu dapat kayak gitu. Ini ya fasilitas yang luar biasa yang ada di Victoria Square ini. Nah, banyak juga mungkin teman-teman juga penasaran siapa nih developernya yang membangun. Bicara soal developer ini, kredibilitas dari developer yang membangun Victoria Square. Terlepas daripada itu, bangunan kami sudah jadi. Sudah jadi nih. Ya, ini jadi nih. Sebenarnya ini pun sudah aman. Iya, iya. Tapi kita pasti Pak developer yang terpercaya. Yang di mana di belakang kita adalah Pulau Intan Group. Pulau Intan Group. Yang di mana sudah terkenal lah di mana-mana. Yes. Iya. Jadi sudah jadi jaminan mutu. Jaminan mutu. Yes. Nah, kalau bicara soal track record dari developer, developer ini udah pernah membangun apa saja sih? Track record kalau afiliasi kami adalah mungkin Bapak pernah dengar Veranda. Veranda, oke. Okay. Permata Hijau Suite. Saya pernah. Nah, saya tahu banget itu. Spring Hill. Spring Hill. Dan sebagainya, Pak. Dan sebagainya. Iya, iya. Sekarang saya mau bahas tentang typical unitnya, Pak. Unitnya ini ada apa saja sih yang ada di Victoria Square ini? Nah, typical unit silakan Bu Desi. Yes. Sebagai milenial. Betul. Kita di sini yang masih available ini di unit 3 bedroom dan 2 bedroom. 3 bedroom dan 2 bedroom. 3 bedroom dengan ukuran berapa sih? Kalau 3 bedroom di sini 60.09, kalau yang 2 bedroom 37.21. Jadi kalau untuk orang-orang milenial ini yang 2 bedroom cukup lah. Yang 2 bedroom. Untuk kamarnya mungkin 3 bedroom ya, Pak? 3 bedroom. Sudah berkeluarga? Iya. Anaknya sudah 2 ya, Pak? Betul. Yes. Saya 2 bedroom, Pak Mareno 3 bedroom cukup. Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal after sales service nih. Nah, apa saja yang menjadi after sales service khususnya dari Victoria Square ini sih? Kalau di sini kita karena ada building management langsung ya, call banker. Jadi semua cold wall banker. Iya. Okay. Jadi semua kebutuhan di penghuni di sini udah terpenuhi sama building management kita. Jadi kita enggak perlu khawatir. Nah, kalau kita tinggal di rumah, bahkan kalau misalnya kita mau cari tukang aja ya. Sebagai ibu rumah tangga, suami lagi kerja, kita harus kontak tukang, agak repot ya. Tapi kalau di sini kan kalau tinggal di apartemen, saya sebagai ibu rumah tangga, misalnya ada kebocoran apa atau ada ini, saya tinggal telepon BM, building management, engineering bisa langsung naik. Ya. Iya. Bahkan kalau saya juga kan wanita karir ya, males beberes atau apa, nanti telepon aja telepon untuk bersihin unit lebih enak gitu. Terus bahkan kalau cuci juga kita ada kok laundry bawah. Bahkan udah enak lah anak-anak milenial sekarang, makanya lebih senang tinggal di apartemen yang lebih praktis. Nah, pertanyaan saya yang paling penting adalah harganya nih. Harganya di sini benar-benar yang sih? Pak Mareno bilang ya, masih jangkau, bersahabat ya. Bahkan ya makanya orang milenial tuh cocok tinggal di Palencia ini. Karena terjangkau banget. Bahkan seumur saya ini sudah bisa nyicil apartemen tuh udah wow banget kan. Wow. Zaman mungkin kita lihat zaman orang tua lah. Seusia segini dengan ngambil apartemen mungkin pemikirannya masih ini lah ya. Tapi kalau saya nih daripada saya berumah tangga tapi sewa atau kontrak kan sayang. Lebih baik saya ngambil di sini, bahkan harganya kita start ada yang cicilannya 2,8. Oh, ini cocok banget dong buat teman-teman yang gajinya. Apalagi sekarang income kan pasti 7 juta pun udah bisa. Udah bisa ya, apalagi 2,8. Kalau misalnya baru-baru rumah tangga, belum ada anak ya. Iya. 2,8 sebenarnya ringan banget gitu. Kalau udah keluarga bisa join income lah ya. Income kan, gitu, apalagi sama suaminya atau istrinya bisa join income. Iya, betul. Nah, kalau cara bayar ada berapa jenis cara kita bayar? Ada 3 jenis cara bayar. Ada cash bertahap. Nah, cash keras. Kalau cash keras ini sekali bayar ya ke developer. Sama KPA. KPA. Nah, KPA kan pasti kerjasama dengan berbagai bank ya. Ada apa aja banknya? Kita ada MyBank. MyBank. Ada Permata, ada OCBC, ada BTN juga. Oh. Cuman kalau misalnya konsumen mungkin nasabah tetap di bank suatu bank gitu, kita bisa nasabah private
customer yang dimana adalah mereka royal sama salah satu bank, bisa kita bantu juga dengan memberikan cover note. Oh, cover note. Selama sudah bank ada, itu mau menyetujuin, kita oke aja. Karena unitnya sudah ready ya? Betul, jadi kita sebenarnya sangat welcome dengan sangat bank-bank yang lain juga. Kita sangat fleksibel. Fleksibel ya? Ini kan kemudahan sekali, banyak banyak kemudahan. Kalau bicara soal nilai tambah yang membedakan antara Victoria Square dengan juga mungkin apartemen-apartemen lainnya, mungkin apa nih menjadi nilai tambah? Kalau dari cara bayar ya, kelebihannya mungkin anak-anak milenial ini mungkin masih muda tapi biaya checkingnya blacklist karena mungkin penyakitnya entah kartu kredit atau dia pernah bermasalah gitu sama ada solusinya tuh ya? Ada solusinya, kita ada KPA yang tadi milenial yang 28 ini. Itu juga bisa digunakan ya, wah mantap. Nah mungkin Pak Marino bisa menambahkan apa sih di sini menjadi nilai tambah khususnya di Victoria Square ini? Bukan hanya rasa aman, nyaman, tapi lingkungannya itu loh Pak, yang dimana kita bisa menikmati hawa yang sangat oke ya Pak. Bapak bisa ngalami sendiri mungkin dari pagi tadi ya, kita bisa langsung lihat lokasi kita dan benar-benar natural gitu lah. Benar-benar natural. Sampai bisa ketemu angsa, itu tidak dimiliki tempat lain Pak. Terus kemudian yang paling penting sebenarnya lingkungan yang sehat Pak. Di masa pandemi sekarang ini kita harus hati-hati. Dimana cari hunian juga harus yang hunian yang dimana sesuai dengan tingkat kesehatan, yang dimana kita bisa terjaga. Terus kemudian bukan hanya sekedar kita makan atau minum vitamin, tapi lingkungan kita, udaranya itu yang benar-benar oke, kita bisa nikmati dan rasakan. Wow, ini luar biasa sekali tinggal di Victoria Square. Nah, mungkin buat teman-teman yang tertarik dengan apa yang Pak Marino dan juga Bu Desi sampaikan, nah, teman-teman bisa langsung aja datang kunjungi ke Marketing Gallery di Victoria Square. Tepatnya di mana, Pak Marino? Di Jalan Gatot Subroto, Kavling 78. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa datang karena ada show unit ya, Pak ya? Yes. Ada show unitnya. Dan baik real unitnya, Pak. Dan real unit, bukan hanya show unit. Yang lain kasih cuma show unit, ini real unit. Teman-teman bisa sukanya view mana, ya kan, cocok, tinggal angkat koper, bayar. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Buruan ke sini. Karena apa? Hunian kita tinggal di sini itu begitu nyaman. Bahkan kita menjangkau dunia internasional dalam hitungan sebentar saja. Wow. Kita menuju bandara cukup 25 sampai 30 menit. Dekat sekali. Ya, jadi dekat sekali. Di sini juga ada sebagian mungkin pilot, pramugari dan sebagainya tinggal di sini dan para ekspatriat ya. Itu juga biasa tinggal di sini. Bahkan recommended dari Japan Foundation untuk boleh tinggal di tempat kami. Itu merupakan suatu kebanggaan yang di mana hunian kami dipilih menjadi tempat tinggal mereka. Wow, luar biasa. Tambah yakin lagi dengan tinggal di Victoria Square. Sekali lagi terima kasih Pak Marino dan juga Bu Desi untuk sudah sharing tentang properti khususnya di Victoria Square. Nah, teman-teman buat yang penasaran jangan lupa untuk langsung aja hadir ke kantor pasar Victoria Square. Saya Ruby Herbert. Sampai jumpa. Terima kasih.